Halo lah, Doi di sini. Hah, ini langsung saya main lagi setelah episode kemarin karena kayak masih banyak yang belum saya selesaikan gitu. Jadi saya masih masih penasaran, masih gregetan gitu. Jadi saya langsung main hari itu juga, main hari ini juga di video kemarin. Semoga ini sambungannya ya. Video kemarin ini langsung main lagi. Ah, ini my time at sendok lah BTW. Halo, Lado di sini. Donasi ke Nambang menyelesaikan si assemble dan sebagainya. Banyak yang kita selesaikan hari ini ya. Oke. Kita langsung saja, guys. Hah, semoga hari ini lebih di video ini pokoknya lebih menyenangkan lagi, bisa banyak selesai lagi, bisa ambil commission lagi supaya kita bisa ke level 1, guys ya. Kita simpan Dew dulu. Dew kalau tidak salah di sini. Ya, betul. Oke, habis ini kita langsung ke donasi. Tapi saat sebelum itu, kita collect ini dulu. Untuk menyelesaikan si misi yang ini ya. Rubber tube itu. Nah, ini. Nah, ini juga sudah selesai. Kita bikin... bikin... apa lagi ya? Interact dulu. Kita buat... scrap lagi 3. Oke. Terus kita buat ini lagi ya, bricks. Karena bricks kita masih butuh... berapa nih? Oh, sudah cukup ya. Nice, akhirnya jadi lagi. Hah. Mana tuh barang? Kita pasang. Kayak ini grinder ya. Grinder. Grinder tuh di sini ya. Jadi di depan sini aja lah. Nanti kita perbaiki lah. Kita butuh apa nih? Bronze pipe, copper pipe, copper gear kita butuhnya ya. Kita ke commission guild dulu berarti habis ini. Nah, kita butuh apa lagi? Yang jelas ini ya, si bronze bar 8. Oke, kita buat bronze bar dulu lah. Bronze bar 8. 8 aja, nggak usah lebih-lebih. Nantilah kalau lebihnya, ya kan? Yang penting itu dulu. Terus kita butuh bronze pipe. Bronze pipe itu di mana? Bronze pipe itu di si... bukan, di prosesor berarti ya. Di grinder ya berarti. Nah, ini bronze pipe. Tapi kita belum punya ini. Jadi, gampang lah. Copper bar juga butuh. Bronze bed juga butuh. Oke, agak repot ya. Ini apa nih? Apa nih? Civil Corps. Just wanted to let you know. Oke, okay, commission are a two-way street. That's right, you can commission... huh? Di Civil Corps juga? To do a bit of ruin diving. Oke, nantilah kita urus itu ya. Workshop upgrade apa nih? Congratulations on building your workshop up to 2-star rating. Oke. Sudah cuma itu. Ya elah, kalau cuma itu ya udahlah ya, nggak usah dikasih tahu. Saya akan bekerja untukmu. Alah, udah belum balik. Loh, kuda kok kapan baliknya? Kok belum balik kuda? Waduh, jangan-jangan kita disuruh balikin kuda sudah ini. Kita cek habis itu ya. Kita donasi dulu. Apakah sudah bisa donasi pagi-pagi? Bisa ya? Kita donasi apa nih? Nih. Ambil semua. Ambil semua. Apalagi yang bisa dinasikan 00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 
121%. Eh, kebanyakan lah. Ngurangin aja, nggak usah lebay-lebay. Donat 113%. Nggak usah lebay-lebay. Satu. Donat 105%. Oke lah. Dah. Yang penting sudah 100% ya. Aman. Donation meter. Hai, hai Mian. The hazardous ruins here. Ah, cuma satu kali Mian-nya, entah kenapa. Habis ini kita ke tempat kuda dulu kayaknya. Kayaknya ini kuda harus dikasih kembalikan deh. Jangan-jangan kalau kita nggak kasih kembali dapat cas gitu. Waduh. Apa kayaknya sudah 7 hari deh. Sepertinya ya. Kita lihat. Doe masih di sini, bro. Doe masih di situ, bro. Doe is in the house, yo. Number 3, Doe. Halo, sia. Yang mana kita butuhkan tadi? Koper? Ini ya, koper gear ya. Wah, hampir aja copper gear pokoknya tadi itu gear-gear pokoknya yang dibeli memang aja ya. Bronze rivet ini kayaknya butuh juga deh. Jadi kita ambil memang aja. Apalagi ya? Wooden storage. Kita butuh yang lebih besar lagi. Apalagi ya? Ini yellow firework nggak penting. Office chair, working desk nggak penting. Twine, yakmel, head, arm stretcher, oil lamp, crafted pencil holder, twine. Belum penting sepertinya, jadi ya sudahlah ya.
Ini bisa ambil commission lagi nggak? Yang kalau ada yang gampang, banyak banget. Ada yang 3 star loh. Banyak sih, tapi kayaknya agak repot. Yang gampang-gampang dulu kali ya. Kok susah-susah? Hardwood stick ini boleh juga sih sebenarnya. Hardwood stick itu gampang. Hardwood stick dulu lah. Bisa diambil nggak? Oh, nggak bisa. Oke, okay. You have too many commission. Oke. Okay. Betul juga sih. Yang kemarin aja belum selesai. Jadi jangan sok-sokan lah ya. Iya kan? Terus ada apa tuh di Civil Corp? Tadi katanya di Civil Corp ada apa gitu? Two way apa? Saya tidak mengerti. Nah, ada kan? Lizard gun. Gosh, did... No, I took my trigger finger. Hey, look over there, bla 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 and bla bla bla. Sudah, nggak penting. Hey. Ini maksudnya kali ya, ini Civil Corp Commission. Oh my god. Hazardous ruin got you down, send the Civil Corp. Oke, okay, kau bla 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 bla. Sabar. For fee, they'll gather material from your dangerous. Oke, okay, kita dapat materialnya nanti. The more research you ask for, the higher your fee will be. You can lower the fee by decreasing, oke? Okay? You can tell them explore specific area specific material. Oke, okay, di specific area ada material yang seperti ini ya. You can post more than 3 commission if you need something more. Oke, okay, kita bisa terima ini juga ya. Bintang 1, bro. Possible loot. Kita bisa dapat ini dan ini. Sepertinya belum sekarang ya. Kok maksudnya kok kita yang bayar? Kita yang bayar gitu? No area priorities item. Oh, kita bisa suruh mereka ke situ ya, terus kita dapat ini gitu, kita tidak perlu nambang gitu, dapat ini gitu dengan bayar segini gitu. Kok nggak ngerti ya? Nantilah ya, nggak penting juga. Oh, bisa nyuruh mereka nyari ini ya? Nantilah, belum penting-penting amat. Bisa beli tembak nggak sih? Nggak ada ya? Mau beli tembak loh, belum bisa ya? Ya udahlah, keluar. Ternyata nggak penting ya teman-teman. Ternyata cuma itu doang. Penting, tapi belum sekarang. Jadi, ya. Oke, kita balik ke keseharian kita ya. Menyelesaikan misi, oke? Okay? Kita sana ke sana dulu. Cari Burgess. Burgess, hello. Where are you? Ini di atas deh. Halo, Katori. Apa tuh? Kok mereka berkelahi? Oh, mereka belajar berpedang ya. Nice. Dan dulu saya ganggu dulu ya, sabar. Hey, iya, ini komisenmu dan minta uangku. Oke, dapat 400, bro. On behalf of the Church of the Light, everything you two do... Well, thanks again. Oke. Okay. Pen, kita bicara sebentar. Kita ganggu latihan sedikit. Oke. Okay. Ship. BTW ini tanggal berapa? Hari apa maksudnya? Bukan hari Rabu Jumat ya. Oke. Okay. Ada Miguel. Hai Miguel. Kita bicara sebentar, oke. Okay. Bye. Thank you. Kita pulang ke rumah untuk menyelesaikan misi yang ini dulu ya. Nggak juga sih, nggak harus. Kita nambang dulu sepertinya, karena ya gitu. Karena ini belum selesai, ini juga belum selesai. Jadi kita nambang dulu sepertinya, ya. Karena kita kehabisan disk, kita butuh disk. Oke. Okay. Kita butuh disk secepatnya. Loh, saya di mana nih? Jalan pulang kemana? Kita nggak hafal jalannya. Oh, ke sini. Kita butuh di secepatnya ya, karena kita mau rugi tuh waktunya kosong, tapi kita nggak bisa jalanin si research center. Kita mau buat barang banyak-banyak juga sih. Jadi, ya. Dan juga, saya singgah di rumah dulu. Karena donasi sudah selesai ya, jadi aman-aman aja. Bukan urusanku lagi, itu masalah donasi. Donasinya sudah aman. Saya mau nge-assemble station, jangan grinder lagi sih. Saya maunya... Si furnace ya, furnace yang paling penting. Furnace, boom. Apa yang dibutuhkan? Wooden stick, easy. Stone true, quartz, aman. Stone true di mana? Stone true. Nah ini, butuh dua aja. Oke, langsung jadi. Ternyata easy peasy ya. Jangan-jangan saya bisa buat tiga aja kali ya. Pengennya buat tiga aja sih. Di mana ya? Nyempil-nyempil di mana gitu? Boleh nggak sih? Nah sini.
Nah, jadi kan kita bisa buat copper lagi nih, copper bar. Buat banyak-banyak aja, bro. Terus ada yang bisa kita ini, bronze stick sebenarnya bisa kita buat ya. Apa nih? Oh, fuel. Ini juga sudah. Kita bisa buat si bronze sticknya. Masih kurang. Udah lah ya. Oke, kita sekalian langsung ke ini aja kali ya. Oh iya, kan sudah selesai satu misi commission tuh. Sudah bisa terima commission lagi nggak ya? Eh, tunggu. Ini di bronze blade. Grinder. Oh, grinder ya. Mana grinder? Grinderku. Nah, ini grinder ada dua. Mumpung lagi diam-diam ya. Aduh, nggak ada yang bisa dikerja juga. Bronze blade langsung buat aja lah. Grinder dua, tapi belum bisa dibuat lagi. Kita buat dua ini juga ya. Si assembly station. Immerse di lelep. Wartable, wartable. Kayaknya wartable yang ini sudah boleh dibuang deh. Karena sudah ada wartable yang satu kan. Intermediate wartable. Intermediate wartable bisa di-upgrade nggak? Oh, sudah ya. Sudah paling ini ya. The machine has rev. Oke. Berarti ini kita buang aja karena bisa dijual ya ini. Bisa di... Ya, bisa dijual harusnya. Pick up. Put in inventory. Oke. Kita jual nantinya ya. Kita nanti cari tempat jualnya entah di mana. Saya mau buat satu lagi si ini, prosesor. Karena prosesor kan cuma satu tuh. Bikin dua prosesor aja. Prosesor. Mana tuh prosesor? Ini ya, assemble. Oke, kita buat. Dia butuh apa? Copper bar lagi, bricks lagi, old part. Oke, ada, aman. Bricks, copper bar ya. Bricks dan copper bar. Kita sebentar buat copper bar. Bricks belum bisa juga. Grinding saws. Grinding saw di mana? Di sini kayaknya. Tapi grinding saw itu butuh si atau di sini ya grinding saw. Ah, ini. Oh, tidak. Ah, langsung bisa jadi ya. Nice. Oke, berarti tinggal nunggu si brick. Brick dan copper bar. Bricknya belum bisa, copper bar sementara, bronze bar tambah lagi lah. Kita butuh banyak bronze bar ya. Oke, kita karena belum bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kita langsung ke nambang aja. Sebelum nambang kita salah. Aduh. Sebelum nambang kita simpan-simpan dulu ya. Yang nggak diperlukan. Oke, sudah bolehlah kita ke tambang dulu ya. Nanti nambangnya juga kayaknya saya skip aja, kayaknya membosankan. Karena saya hanya butuh ada skill. Foto. Skill. Apa nih? Air yang jelas sudah lebih banyak. Full use low bar. Ah, ini penting. Ini apa? Max stats increase from furniture. Increase by 10%. Nantilah. Ini storage knowledge. Ini learner knowledge. More XP when construction things on the assemble station. 10% more XP ya. Apa nih? Improve machine production. Speed. Ini penting dong. Ini yang paling penting. Setelah itu ini nanti ya. Habis ini. Oke. Okay. Oke, kita langsung nambang lagi aja ya. Kita tunggu. Nantilah habis pulang ini. Jangan. Tunggu. Udah dulu, jangan nanti kita dapat ini, takutnya dapat penalti loh. Dapat disuruh banyak jual ini, disuruh bayar banyak karena kita ngambil kudanya sudah kelamaan. Waduh, saya takutnya gitu loh. Saya mau mengembalikan kuda gimana caranya sih? Ini ya. Time remaining 0 days. Kamel. Kemarin Yakmel, sekarang Kamel ya. Return. Oke, saya mau return. Janganlah, besok aja return. Besok aja returnnya, oke. Bentar. Nah. Syukurnya masih sampai besok, hari ini terakhir ya. Jadi pulang nanti kita kembalikan aja. Oke. Pulang nambang pokoknya kita kembalikan. Saya takutnya kalau kita lambat ngembaliin ya. Takutnya dia dapat kena cas gitu dan bayar lagi mahal-mahal. Saya nggak mau itu terjadi. Oke. Ini nggak penting nantilah. Tapi penting-penting juga sih. Bolehlah ya. Kita gasken aja. Kita dapat scrap-scrapnya itulah. Lumayan tuh. Bisa dapat yang lain. Dapat data disk juga. Nice. Meskipun sebenarnya saya mau kembali ke tambang yang pertama sih, karena banyak yang saya belum dapat si artefaknya. Artefak itu penting sebenarnya, cuma ya kayak gitu.
Oke, kita turun ke bawah, guys. Udah, jangan ikut. Di atas aja kau. Syukurnya kudanya berarti jinak ya, karena kita hanya disewa dia, tapi dia ngikutin kita sepanjang waktu, dan itu wow. Itu baru kuda, itu baru hewan. Oke, kayaknya ini saya skip aja, karena mungkin gak penting buat kalian juga nonton ya. Jadi udahlah ya. Oh, apa nih? Wow! Apa nih? Ini penting, jangan di-cut. Doi, jangan di-cut. Dr. Key. Ngapain di sini? Woi, kirain siapa? Kamu ngapain di sini, Dr. Key? I predicted the Civil Corps would show up any minute now to rescue me, okay. But I didn't expect them to send some random individual. Nevertheless, you're here now. Proceed with your extraction plan. I work. You do have a plan, right? Yeah, saya jelas punya plan apa saja, bro. Hold on. I recognize you. You're the new builder. Ya iya dong. Masa kau tidak kenal saya? Saya ngapa-ngapain sama kau? Ngapa-ngapain? Maksudnya buat sesuatu. Sesuatu maksudnya blueprintnya dari kau gitu, bukan apa-apa juga ya. Gather ini apa, dapat apa nih? Wow. Key speak hammer, tool strength 13. Ini tool strength kok lebih kuat kita punya. Tool strength 15, tool strength 7%, stamina konsum 3. Ini stamina konsum 3 juga. When quarry, 5% chance to drop extra resources. Kita pakai yang ini saja, bro. Key pick hammer, kayaknya lebih keren ya. Kau ngapain? Kau mau nunggu saya menyelamatkan kau gitu? Gather, damage ladder. Oke. Terus apa lagi yang bisa diambil dari sini? Key-nya ngikutin kita ya. Perhaps if this machine were repurposed somewhat, it could be fitted with an engine. Okay. With enough propulsion, we could likely fly. However, any minor miscalculation in trajectory might cause us to die, okay. Which would be suboptimal. Let's put this one down as Plan Z. Plan Z terakhir. Or perhaps just use your pick hammer to break it down into scrap. Okay. Karena ini sudah rusak ya, jadi kita jadikan scrap aja katanya. Mending jadikan scrap. Katanya gitu ya. Dapat copper scroll, dapat bronze plat. Nice. Apalagi yang bisa dipukul-pukul? Ada? Jangan sampai melihatkan satu pun. Stone, metal. I must admit. Iya. Oke, mana? Nice. Aduh, untung saya belum habiskan stamina aku di atas. Waduh. Semoga cukup ya staminanya. Ini kayaknya mesin robot deh. Ada tangannya tuh. In certain old world literature, I could also tell my past self. Wah, saya senang sekali di video ini. In any case, this machine would probably do us better. Ya iyalah, intinya ini banyak panjang lebar, dia cuma nyuruh kita ngerusakin si ini supaya dapat hasilnya gitu. Ya iyalah, lumayan sih dapat bronze plate. Semoga dia tidak ambil ya. Saya takutnya dia ambil hasil kita. Kita yang nyangkul, dia yang ambil. Kan menyebalkan ya. Yang nyangkul siapa, yang ambil siapa gitu. Dan ini sudah jam 4, kita harus secepatnya. Oh, intinya kita disuruh buat tangga aja. Easy. Nih, install. Ya, intinya untuk ini juga. Ya. Hilang deh bronze plate dan copper screw-ku. Ya. Yang penting kau selamat lah, oke? Entah apapun ceritanya tadi, pokoknya dia terjebak di sini dan bla 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 and bla bla bla. Kita disuruh buat tangga untuk dia naik, menyelamatkan dia dan boom, sudah. Why did you come here? Science. Tidak sendiri juga dong. Kau kan bukan builder. Kau kan bukan. 99.9%. Unfortunately, despite my in-depth and thoroughly digested information, none of the Civil Corps member were able. Oh, dia tidak. Civil Corps tidak membiarkan siapapun sembarangan orang untuk masuk ke sini ya. Dan dia kayaknya menyelinap deh. Let me help you. Render unto builders the things that are built. Likely on lower level. Once you found the pieces by diving into ruins, you can use the restoration machine di museum ya, oke. Ship. Ada misi lagi? Apa tuh? Mana? Ini bukan. Ini dia. Oh, apa nih? Kita harus cari ini ya. Di mana masalahnya? Lantai berapa dia? Kita cari ya. Kau pulang sana.
Eh, pas. Research ada yang cukup. Ah, data di sini masih 4, cuy. Ini aja 6. Ya elah. Oh, tunggu sini aja lah, jangan kemana-mana. Nah, tadi itu dia Equatari. Shit. Lantai 11 dong, kau mau nyuruh saya ngegali sampai dalam, Bambang. Oh, ini ada. Lantai 9 sudah ada ya. Oke, berarti kita harus ke lantai. Nah, ini juga penting sih karena kita ini ada si Golden Bullhead. Belum yang belum selesai. Golden Bullhead belum selesai ya. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai belum? Ini belum selesai, ini belum selesai juga. Ini sudah selesai satu, ini belum juga. Wah, banyak yang belum sih. Tapi karena misinya ke lantai 9, kita usahakan ke lantai. Ini apa sih treasure detector ini? Bisa dibuat nggak? Oh, bisa dibuat, cuy. Oh, gitu ya. Bisa di-upgrade intinya, large. Wah, kalau tahu saya bawa old part. Old partku di rumah. Ya udahlah ya. Oke, kita enter dulu ke sini. Dan mungkin tetap saya skip ya, karena tidak penting. Kecuali yang tadi, cutscene-nya penting. Jadi ya, udahlah ya. Kita skip sampai selesai saya nambang, oke? Meskipun ini sudah malam. Oke, guys, dapat engine tadi satu ya. Engine-nya di bawah sini, di bawah sana. Di lantai 7, layer 7. Oke, kita keluar ruin dengan membawa satu engine. Saya bersyukur sekali. Hah, padahal masih lantai 7 loh. Harusnya itu di lantai 8 atau 9 kalau nggak salah, tapi saya dapatnya di lantai 7, jadi ya baguslah. Eh, kuda, naik. Ngapain di sini? Semoga bisa dikasih pulang dulu kau ya. Karena kau harus dikasih pulang, guys. Waduh. Masa kau nggak pulang sih? Ah! Holy shit. What the heck, dude? Kami akan kembali. Eh, tunggu. Tadi kita dapat all part enggak? Kalau dapat all part kayaknya bisa langsung buat... Wah, cuma dua ya. Udahlah. Kita buat ini dulu, advanced toolbox 7. Oke. Terus apalagi bisa dipakai? Tidak ada. Ah, di cuma 14 kurang, tapi oke, fine. Oke, kita pulang. Hei kuda, saya tidak mau bawa kau. Bodoh amat kau. Naik sendiri. Siapa suruh turun? Ngeselin. Tadi mati gara-gara itu kuda loh. Ah, kuda sialan. Bodoh lah. Sini kok kuda. Nah, ini kudanya. Sini. Saya bawa dulu kau pulang. Saya kembalikan ya. Oh iya, bisa langsung di sini ya. Bisa langsung gini ya. Nah, kuda, kau kembali ke tempatmu ya. Return, oke? Bye. Thank you, kuda. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini ya. Karena kayaknya sudah kepanjangan gara-gara saya nambang dan sebagainya. Jadi mungkin besok saya lanjutkan lagi. Di episode selanjutnya maksudnya ya. Di episode selanjutnya lagi kita selesaikan lah. Semua-semuanya, oke? Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Karena di sini sudah setengah satu juga. Saya belum sholat zuhur. Sholat zuhur dulu. Jadi, see you on the next video. Komen ya, sebanyak-banyaknya. Doi pamit. Ciao.